Kemenangan Parti Keadilan Rakyat pada PRKN 25 memang sudah dijangka. Analisis politik Profesor Madya Dr. Shaharudin Badarudin melihat antara faktor kemenangan adalah populariti calon. Jelas Shaharudin, keputusan meletakkan Datin Seri Wan Azizah Ismail bagi menggantikan suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan strategi bijak PKR. Tetapi kerana itulah apabila ditampilkan Dr. Wan Azizah di situ, dia berjaya mengekalkan supaya shift itu tidak berlaku terlalu banyak sehingga menyebabkan misal kata majoriti itu akan berkurangan. Kerana kita lihat pertama orang mengundi atas dua perkara. Pertama mungkin atas masih lagi saki-baki kajang move itu masih boleh berlaku. Yang keduanya atas undi simpati. Kerana kalau kita melihat daripada sudut political marketing, contohnya banner, poster dan sebagainya, terutamanya yang apa dia banting dan sebagainya, banyak menyentuh soal apa dia Dr. Wan Azizah berdoa, kan, berdoa. Jadi maknanya walaupun ada orang dari segi lawan yang mengkritik doa itu, tetapi daripada sudut simpati itu memang berlaku, terutamanya simpati di kalangan pengundi-pengundi wanita Melayu. Beliau turut menyifatkan sekiranya peratusan undi berjaya mencecah 85%, sama seperti pilihan umum lalu, PKR mungkin akan memperolehi lebih 6,000 majoriti. Yang kita andaikan bahawa sokongan pengundi-pengundi Cina dalam tahun pengundi etnik Cina dalam tahun-tahun lalu, ya, 2013, lebih kurang 85% daripadanya menyokong PKR. Jadi itu antara faktor yang membolehkan kita melihat terdapat majoriti kurangnya 1,000. Kita dapat lihat juga daripada angka-angka yang tidak resmi, sebagai contohnya ada beberapa kawasan-kawasan tertentu yang dulunya dimenangi oleh Barisan Nasional tetapi tewas, itu terutamanya di kawasan-kawasan Melayu. Misal kata di kampung Sungai Sekamat, apa dia ada berlaku peralihan di situ, walaupun Barisan Nasional masih maintain di beberapa kawasan, sebagai contohnya di Sungai Kantan, maknanya Barisan Nasional masih mengekalkan kemenangan di kawasan itu. Dan juga kalau kita lihat saluran satu itu masih lagi dikuasai oleh Barisan Nasional, tetapi tidak ke dalam saluran 5, saluran 6 dan sebagainya. Jadi melihat kepada assessment yang berlaku itu, kita melihat bahawa mood itu masih kekal seperti mana tahun 2013, tetapi cuma oleh kerana kurangnya mengundi, turun mengundi itu menyebabkan kemenangan PKR itu semakin berkurangan daripada sudut majoritinya. Datin Seri Dr. Wan Azizah mengalahkan calon Barisan Nasional Datin Paduka Cik Mifan dengan 5,379 majoriti undi.